السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ويوم الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة تراويح رحمكم الله، pertama-tama kita senantiasa panjatkan syukur kepada Allah yang sudah berikan rahmat yang kepada kita semuanya sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan yang sangat banyak, terutama kenikmatan keimanan kita, kenikmatan Islam kita, dan juga kesehatan kita. Sampai hari ini kita masih bisa untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan penuh istiqomah, dengan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun barangkali terkadang fisik kita rasa lemah. Memang sebagai manusia mempunyai kelemahan-kelemahan ketika kita sedang badan kondisi yang tidak fit, akan terasa berat untuk menjalankan rutinitas ibadah. Tetapi insyaallah ya, kita bersabar agar supaya senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa semakin menambah pundi-pundi pahala daripada amal-amal kita semuanya. Jamaah tarawih rahimakumullah, agar berfaedah ya, ketika kita sudah masuk ke kajian ya, kita konsentrasi agar berfaedah, nanti panjenengan mendapatkan pahala ya, akan tepok dewek ya, memang gurih kenang kenang ya, akan berfaedah, nanti tidak berfaedah percuma panjenengan datang ke sini saya ngomong dengan ngomong nanti tidak berfaedah gitu. Agar ya, kita mesti akan melanjutkan kita mengkaji asarah kita al-wasitiyah babul imanu biyaumil akhir, sebuah buku daripada atau kitab dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh seorang syekh juga, yaitu Syekh Utsaimin ya rahimahullah. Kita jadi beliau para ulama salaf itu mereka diberi pemahaman yang sangat luar biasa, dan juga mereka para ulama kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi, sehingga para ulama pun mereka mempunyai kalimat-kalimat yang ringkas tapi mengandung arti yang sangat luas. Sehingga kalau orang awam yang membaca kitab-kitab ulama besar terkadang tidak mengerti maksudnya. Makanya banyak para ulama di gerak Islamnya mereka mensyarah. Ya makanya kita banyak mengenal ya, ada syarah Sahih Bukhari. Artinya apa? Penjelasan daripada kitab Sahih Bukhari yang dikarang oleh Ibnu Hajar. Itu yang menjelaskan mengenai Sahih Bukhari. Kalau orang awam yang membaca langsung belum tentu bisa memahami, belum tisu, belum tentu bisa mengambil hukum daripada hadis-hadis yang masih berlebar. Begitu juga Muslim ya, juga ada sarahnya kitab Muslim, itu sarahnya dari Imam An-Nawawi, sarah Muslim. Ini begitu juga ya kitab daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang Aqidah Al-Wasithiyah Babul Iman Biyaumil Akhir ya, kitab Aqidah Pertengahan Wasithiyah ya, bab mengenai keimanan kepada hari akhir yang disyarah oleh Syekhul Utsaimin. Kita sudah sampai kepada perkara akhir ya, daripada kejadian-kejadian di hari akhir yang harus kita imani. Kita sudah membicarakan panjang lebar
mengenai hal-hal tersebut, kita sudah sampai kepada akhir dari perjalanan manusia, yaitu ketika kita berada di sebuah jembatan kecil setelah as-sirat yang dinamakan kitor. Ya, di saat itu pintu surga masih dalam keadaan tertutup. Nah, kita membutuhkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa memasukinya. Kemarin sudah saya singgung sedikit. Saya pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu syafaat secara umum. Kemarin juga saya sudah saya jelaskan bahwasanya syafaat itu ada yang hak, ada juga yang batil. Ya, syafaat itu maknanya adalah suatu atau seorang yang dapat menolong seseorang untuk mendapatkan manfaat ataupun menjauhkan dia dari bahaya atau mudharat. Itu namanya syafaat. Ya, di sini di dalam pengertian syafaat yang kita bicarakan adalah ada beberapa. Ya. Rasulullah SAW beliau ini memiliki tiga macam syafaat yang ketiga-tiganya harus kita idam-idamkan untuk kita mendapatkannya sama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang itu yang bisa kita harapkan di saat kita hidup dengan amalan yang sangat-sangat minimalis, ya, untuk rumah tok sing minimalis, ya, untuk pakaian sing minimalis, amalan pun minimalis. Minimalis artinya apa? Amalan ya sing sing wajib-wajib tok. Kita harus akui bersama kita ini dalam beramal itu apa? Pelit. Ya, pelit kalau beramal itu kepengennya ya sing simpel-simpel, sing wajib-wajib, sing sunah-sunah yang alat agar sunah hiki. Itu kebanyakan kita seperti itu. Dan seperti itu ya harus kita apa namanya sadari sepenuhnya, sehingga ketika kita memahami ya apa namanya kaitan kita dalam sebuah dalam agama kita, kita akan semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, karena kita memang mengharapkan sebab Rasulullah. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh mencarinya, jangan harap nanti mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita harus senantiasa meningkatkan ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas, baik segi apa namanya khusyuknya, baik dari segi kebagusannya apa namanya semua ibadah, dan juga dalam segi jumlahnya juga harus ditambah agar supaya kita mendapatkan apa namanya pahala yang banyak. Sahabat Islam berkata ya bahwasanya syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga. Yang pertama adalah syafaat al-izma, ya. Yang kedua adalah syafaat untuk penduduk surga agar bisa memasukinya. Yang ketiga adalah syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka sehingga tidak jadi memasukinya, dan syafaat bagi orang yang telah masuk ke neraka untuk keluar daripadanya. Ini ada tiga syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita pahami. Agar apa? Agar nanti kita berusaha untuk bisa mendapatkan syafaat. Syafaat ini kalau di dunia kiasan yang paling mudah adalah apa namanya? Misalnya tahu kata BRC atau surah sakti. Paham gak? Paham betul. Ketika penjaringan mendaftar kawean itu kalau ada surat sakti dari Jokowi pasti diterima. itu namanya hampir-hampir tidak sama persis tapi hampir seperti itu ya, surat sakti dan syafaat itu seperti itu nanti fungsinya ya. Ketika panjenengan mendapat syafaat Rasulullah, panjenengan akan memperoleh kemudahan-kemudahan di yaumil akhir, mulai dari padang mahsyar ya. Sahabat Islam berkata amma syafaatul ula, adapun syafaat yang pertama fayasma'u fi ahli al-mawqif ya, maka Rasulullah memberikan syafaat kepada ahli mawqif. Ahli mawqif, mawqif itu dari kata orang yang berhenti ya, yaitu di padang mahsyar ya. Hatta yukta bainahum ba'da ayyataro jamal anbiya Adam banu wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam min syafaati hatta tantahiya ilaihi.
ya. Syafaat Rasulullah yang pertama adalah memberikan syafaat untuk ahli mauqif, yaitu di padang mahsyar, dengan sebab itu diputuskanlah perkara di antara mereka setelah mereka berbolak-balik kepada para nabi, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kaum muslimin, ya, pada saat ini didanda kegoncangan yang sangat luar biasa di padang mahsyar ini, ya, banyak mereka yang sangat ketakutan dari kita umat Islam, ya, umat Islam. Karena apa? Saking beratnya sehingga mereka sudah bingung mau ngapain gampangnya seperti itu, sehingga mereka ada di antara mereka yang mengusulkan untuk meminta kepada para nabi-nabi ini, ya, kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan juga Isa, ya. Akan tapi kelima nabi ini tidak sanggup untuk memberikan syafaat, dan mereka menyuruh terakhir untuk meminta syafaat kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini dijelaskan di dalam kitab Bukhari Muslim dan dari hadis yang sangat panjang dari Abu Hurairah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku adalah pimpinan manusia pada hari kiamat. Apakah kalian tahu pada perkara apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan manusia pertama dan terakhir pada satu dataran tinggi. Mereka bisa mendengar siapa saja yang memanggil, dan pandangan mata mereka bisa menembus mereka, bisa melihat kejauhan sama dengan melihat yang dekat maksudnya. Matahari akan didekatkan pada mereka, maka manusia pun mengalami kesedihan dan kesengsaraan yang mana mereka tidak mampu dan tidak sanggup untuk memikulnya." Gambarannya sangat luar biasa, ya, oleh Rasulullah. Mereka sangat sengsara, sangat berat untuk menahan beban yang terasa pada saat kita berada di padang mahsyar, gitu. Maka manusia pun berkata, "Tidaklah kalian melihat apa yang telah menimpa kalian? Tidaklah kalian melihat siapa yang bisa meminta syafaat kepada Rabb kalian?" Mereka, para manusia ini, ya, kaum muslimin, itu mereka saling berkata seperti itu di padang mahsyar. Kita sudah sangat berat, ya, kita sudah sangat menderita, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera memutuskan perkara di antara hamba-hambanya, sehingga berakhir huru-hara di padang mahsyar, maksudnya seperti itu. Maka sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, "Hendaklah kalian pergi kepada Adam." Maka mereka pun mendatangi Adam. Kemudian mereka berkata kepada Adam, "Engkau adalah bapaknya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakanmu dengan kedua tangannya dan meniupkan ruh kepadamu dari ruh ciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Tidaklah kau melihat keadaan kami ini?" Itu kata kaum muslimin pada waktu itu, ya, mereka mengadu kepada Nabi Adam, meminta kepada Adam agar supaya memohon kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera memberikan syafaat atau menolong mereka dari keadaan yang sangat berat bagi manusia pada umumnya. Maka Adam berkata, "Sesungguhnya Rabbku telah murka pada hari ini dengan kemurkaan yang tidak pernah ada kemurkaan seperti ini sebelum dan sesudah ini. Sesungguhnya Dia dahulu telah melarang aku dari makan sebuah pohon, kemudian aku pun bermaksiat kepadanya. Diriku, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada Nuh." Itu jawaban Nabi Adam. Tidak mampu Nabi Adam untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Dia menyuruh manusia untuk pergi ke siapa? Ke Nabi Nuh. Itu semuanya dilakukan. Ini panjang, ya, hadisnya. Begitu kepada Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh juga mengatakan tidak sanggup. Alasannya karena Nabi Nuh ini pernah meminta doa untuk apa? Untuk membinasakan kaumnya. Padahal ingat kisah Nabi Nuh, kok enggak? Ya, nah, ketika Nabi Nuh sudah didustakan oleh umatnya, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya dibinasakan, sehingga terjadilah banjir yang menimpa seluruh penduduk bumi pada waktu itu.
sehingga hanya tersisa Nabi Nuh beserta kaumnya. Dengan alasan ini Nabi Nuh tidak sanggup untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Nuh pun menyuruh manusia untuk pergi kepada Nabi siapa berikutnya, Nabi Ibrahim. Itu akan Nabi Ibrahim begitu juga. Di dalam hadis ini Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak sanggup untuk memberikan salat karena saya pernah melakukan 3 kali dusta. Gitu. Nabi Ibrahim selama hidupnya ini nembe ping telu wonggoni. Itu lagi ajaran pimpinan. Yang pertama ini dustanya Nabi Ibrahim, bukan sembarang dusta. Ya, Nabi Ibrahim itu dustanya ketika pada saat Nabi Ibrahim masih muda, ya beliau kan kaum Nabi Ibrahim itu adalah penyembah berhala patung, sehingga karena beliau masih muda jiwanya masih meluap-luap, sehingga pada suatu malam Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di tempat penyembahan. Ya, kebetulan yang jadi pembuat patung itu siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Semuanya dihancurkan, yang disisakan adalah satu patung yang paling gede. Sehingga pada pagi harinya kaumnya Nabi Ibrahim mereka sangat marah, mencari-cari sampai ke simpani-pani. Nah itu dan di situ Nabi Ibrahim ketika sudah terjadi berhasil diketahui bahwa itu yang melakukan Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Nabi Ibrahim berkata, bukan tidak mengaku, saya menghancurkan, tapi perkataan beliau adalah, coba saya tanya kepada yang besar itu yang masih tersisa itu, katanya dusta. Padahal kalau kita lihat konteksnya ya tidak berdusta. Ya bukan berdusta, tapi dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu apakah berdusta pada saat itu. Berdusta yang kedua adalah ketika beliau bersama istrinya Sarah, ya, ketika melewati negeri Mesir. Ya, beliau itu di Mesir itu ada sebuah seorang raja yang orang kena peruh pengayu. Setiap ada orang yang perempuan cantik itu pasti akan ditahan oleh raja untuk dijadikan istri atau yang lainnya. Gitu. Dan di situ Nabi Urin berdusta bahwa si Sarah ini bukan istriku tapi adik saya. Gitu. Itu pernah berdusta seperti itu. Itu dosa yang kedua. Sedangkan dosa yang berikutnya adalah saya lupa, ya nanti akan diterangkan lagi. Bahwasanya ketiga kedustaan inilah yang membuat Nabi Ibrahim tidak mampu untuk tidak berani untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menyuruh untuk pergi kepada Nabi Musa. Itu. Begitu juga Nabi Musa, dia tidak sanggup untuk memberikan syafaat. Alasannya Nabi Musa pernah membunuh satu orang Bani Israel. Ada yang ingat kisahnya? Ya, ketika Nabi Musa masih muda, dia seorang yang sangat kuat. Ya. Ada 2 orang dari Bani Israel dan orang Mesir asli sedang bertengkar. Ya. Nabi Musa tidak peduli ya permasalahannya apa, karena merasa sama-sama Bani Israel, sehingga dia membela temannya itu. Sekali pukul orang-orang Kiptinya, orang Mesirnya langsung meninggal dunia, dan akhirnya Nabi Musa mengungsi ke negeri bagian itu, ceritanya gitu. ada di Quran, insyaallah kita akan sampai ke sana kalau diberi kesempatan gitu. Itu yang menjadikan Nabi Musa tidak berani untuk atau tidak bisa memberikan syafaat. Ya, begitu juga dengan Isa bin Maryam. Ya, bisa juga tidak bisa memberikan intinya Ibu Isa juga tidak bisa memberikan. Akhirnya manusia kemudian menuju kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini saya bacakan akhir daripada hadis yang panjang sekali. Maka kemudian aku pun beranjak mendatangi di bawah arsy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Allah. Ya, Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya, kemudian bersujud. Ya, kepada Rabb semesta alam.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu, membukakan untukku dari pujian-pujiannya dan indahnya pujian kepadanya yang belum pernah dia bukakan kepada seorang pun sebelum aku. Kemudian dikatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya Engkau akan diberi. Mintalah syafaat, niscaya Engkau akan dapat memberikan syafaat. Kemudian menyebut, beliau menyempurnakan, menyebutkan kesempurnaan hadis tersebut. Nih, ayat. Bahwasanya ini yang hanya syafaat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaatul isma. Nah itu bahwasanya Rasulullah punya itu. Itu yang kita harapkan agar supaya kita termasuk di dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Ini. Karena memang pada saat di padang mahsyar, ya kita sangat membutuhkan syafaat beliau. Kita sangat membutuhkan ya untuk bisa meminum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena disitulah ya kita membutuhkan air yang cukup. Ya karena kondisinya yang sangat membuat orang-orang itu menderita. Sehingga ketika Rasulullah sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu turunlah syafaat ya dari Rasulullah yang membuat seluruh manusia pada saat itu ya, khususnya orang-orang Islam, orang-orang mukmin adalah bisa dituntaskan perkaranya di padang mahsyar sehingga tinggal melangkah untuk menyeberangi asy-syirq. Itu syafaat yang pertama. Lalu beliau melanjutkan, wa amma syafa'atus tsaniyah, yang kedua, sebagian kesan yang kedua adalah fa yashfa'u fi ahli jannah ayyadkhulul jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada ahli surga agar masukinya. Kemarin sudah saya jelaskan ketika manusia sampai di Qithar ya, di sebuah jembatan kecil itu, pintu surga tidak akan dibuka sebelum dibuka oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa membuka pintu surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain atau orang-orang lain. Ya. Hal ini juga diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 23, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ketika mereka mendatangi surga dan dibukakan pintu-pintunya, ada kalimat dan, tidak langsung, tidak seperti ahli neraka. Kalau ahli neraka idza ja'uha futihat, langsung tidak ada bangunnya. Bagaimana bisa membaca di surat Az-Zumar? Itu menandakan bahwasanya ada jeda antara kita di pintu ingin torong dengan memasuki surga, yaitu berupa syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syafaat yang dimiliki khusus oleh beliau, ya khusus oleh Rasulullah. Dan kita sangat mengharapkan mendapatkan dua-duanya, ya karena memang kita sebagai manusia ya sangat lemah di dalam masalah amal, di dalam masalah apa saja bekale ngomongan, oke? Sementara dosanya sangat banyak. Ya. Lalu beliau Syekh Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, wa amma syafa'atus tsaniyah, sedangkan syafaat yang ketiga, fa yasfa'u fi man istahaqqa an-nar, ya. Adapun syafaat yang ketiga, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada orang yang berhak masuk neraka. Maksudnya sebenarnya orang tersebut adalah apa? Ya ahli neraka sebenarnya. Akan tetapi karena syafaat dari Rasulullah, maka dia tidak jadi masuk neraka. Ya contohnya misalnya kita, di antara kita ada yang di antara kebaikannya dan keburukannya atau keburukannya, sehingga kita pantas untuk masuk di neraka. Akan tetapi karena mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak jadi masuk neraka. Itu maksudnya seperti itu.
Dan syariat seperti ini itu tidak hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga dimiliki oleh seluruh nabi dan juga para siddiqin dan selain mereka. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada orang yang berhak masuk neraka agar tidak masuk neraka, atau kepada orang yang telah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Itu syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ini tidak khusus, ya, yang ketiga ini tidak khusus. Artinya para nabi juga mempunyai syafaat, para siddiqin juga mempunyai syafaat. Dan juga selain mereka, maksudnya selain mereka itu kaum muslimin secara umum, ya. Ada orang-orang yang diberi hak syafaat. Kemarin sudah saya jelaskan, syafaat itu harus memenuhi tiga kriteria. Yang pertama adalah yang memberi syafaat diridhoi oleh Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, ada izin dari Rasulullah kepada orang tersebut untuk memberikan syafaat. Ya. Dan ini yang harus kita pahami. Ya, bahwasanya siapa yang berhak, yang bisa memberi syafaat, yaitu para yang terakhir di syafaat yang ketiga ini, ya, menyelamatkan seorang dari neraka ataupun mengeluarkan orang yang sudah berada di neraka. Contoh misalnya dalam hadis Rasulullah mengatakan ada orang yang keluar dari neraka dikarenakan apa? Dikarenakan anaknya yang soleh. Gitu. Itu anak yang soleh itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya yang sudah masuk di neraka. Si penting orang tuanya ya apa namanya? Orang babar blas maksudnya yang punya modal gitu ya. Sekali lagi punya modal. Kalau orang tuanya babar blas gampangannya, ya orang kafir ya tidak akan mungkin bisa diberi syafaat walaupun anaknya itu saleh. Jangankan si manusia biasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak bisa. Itu ya orang tua beliau ya tadarruh ya menjadi penduduk neraka. Paling-paling nanti akan dijelaskan bahwa Rasulullah akan meminta syafaat atau syafaatnya berupa meringankan azab daripada orang-orang yang beliau sayangi, contoh Abu Thalib dan dua orang tuanya. Jadi macam-macam syafaat yang dipunyai oleh Rasulullah dan orang-orang yang lain. Yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari neraka suatu kaum dengan tanpa syafaat, bahkan dengan karunia dan rahmatnya semata. Ketika Rasulullah sudah berikan syafaat, orang-orang yang berhak diberi syafaat oleh Rasulullah semuanya sudah diselamatkan. Begitu juga orang nabi yang lain sudah memberi syafaat. Begitu juga kaum muslimin yang mendapat kehormatan untuk memberi syafaat, misalnya panjenengan terpilih oleh Allah, diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Panjenengan bisa menyelamatkan misalnya orang tua atau saudara atau kerabat yang berada di neraka. Ini izin ya Allah, kae sedulure nyong. Tolong diangkat, diutas dari neraka. Itu bisa. Tapi itu tadi syaratnya sudah barang itu tidak mudah ya. Panjenengan harus benar-benar menjadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah sehingga nanti memperoleh izin untuk memberikan syafaat. Misalnya kayak dengan dilala lanangnya kalau bojone lanangnya lebih surga atau menen di sana boleh sangat tapi belum tentu kita belum tentu tergantung amal-amalnya. Tidak bisa menolong kita, suami istri tidak akan bisa menolong, kan sudah saya jelaskan. Hanya yang bisa nanti ada kemungkinan itu di saat sudah diputuskan itu perkara syafaat ini ya, yang akan mungkin bisa menolong seseorang, menolong keluarganya. Seperti yang saya sudah contohkan tadi dalam hadis Rasulullah bahwa anak yang soleh itu bisa memberi syafaat kepada orang tuanya yang berada di dalam neraka. Tapi tetap dengan aturan tiga tadi, diridhoi oleh Allah, yang diberi syafaat juga diridhoi oleh Allah, yang terakhir adalah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika semuanya sudah selesai, maka Allah lah yang memberi syafaat langsung. Bukan karena apa-apa, ya, tapi karena memang karunia dan rahmat-Nya semata. Karunia dan rahmat Allah sehingga Allah mengeluarkan
dari neraka orang-orang yang diberi syafaat oleh Allah langsung, bukan karena amalnya, bukan karena apa. Ini digambarkan oleh Rasulullah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Allah SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi, para malaikat telah memberi syafaat, para nabi telah memberi syafaat, kaum mukminin telah memberi syafaat, tidak tersisa lagi kecuali zat yang paling rahmat dari yang merahmati. Kemudian Allah SWT mengambil satu genggaman dari neraka, kemudian mengeluarkan dari neraka suatu kaum yang tidak pernah beramal kebaikan sama sekali, dalam keadaan mereka telah menjadi apa kira-kira? Suwaji neraka? Tadi apa? Tadi Arab. Tadi Arab. Tadisnya di Arab. Ya, dan orang yang tidak pernah beramal, tapi ya alhamdulillah masih tidak mau musyrik, tapi amalan. Ya, ya silakan pak jangan pilihan ya. Mau mau pengen memerakatkan di Aron, ya tidak usah beramal. Itu, ini semuanya tergantung daripada amal-amal kita semuanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai karunia yang sangat banyak, bahkan orang yang tidak punya amal kebaikan pun pada akhirnya akan diantas dari api neraka, walaupun bisa nanti kesemu. Akan tetapi orang kafir, mereka selama-lamanya berada di neraka. Makanya ini kita mempunyai modal, minimal mempunyai modal ya, kita benar dan kita beribadah semampu kita. Itu sehingga kita bisa sama sekali terlepas dari neraka. Gitu. Jangan sampai kita terlalu lama di neraka. Gitu. Dan yang terakhir bahwasanya salah syafaat terjadi ya, kaum muslimin sudah memasuki surga itu Rasulullah mengabarkan bahwasanya masih ada tempat tersisa. Kita tahu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Begitu orang-orang yang berhak masuk surga yang apa diberi syafaat sudah masuk semuanya, ternyata surga itu ya si ombel, bukan kosong, masih ombel, masih ada tempat tersisa. Itu sehingga di situ dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menciptakan sebuah kaum yang khusus, yang khusus diciptakan oleh Allah dengan rahmatnya untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini insya Allah akan kita bahas lagi perkara akhirnya, karena sudah waktunya ya, apa namanya, ketika sudah masuk di surga ya, nanti ada beberapa perkara yang kita butuh pelajari lebih lanjut, tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan bisa menambah ya pemahaman kita bahwa hari-hari akhir kita, hari-hari setelah kematian kita adalah hari-hari yang sangat panjang, sangat berat dan melelahkan dan sangat luar biasa penggambarannya. Ya, adalah sangat rugi kalau kita tidak mempersiapkan dengan sebenar-benarnya. Ya, karena hari-hari yang akan kita lalui nanti di yaumul kiamat adalah sangat berat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah, diberi hisab yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu harus kos ya, harus kos di neraka. Itu saja untuk hari ini ya, ada yang mau ditanyakan barangkali satu saja kalau ada, kalau tidak ada saya tutup. Oh iya, iya. Kalau tidak ada ya, saya mengingatkan nanti malam 25 kami mau mengadakan iktikaf tapi giliran di Masjid Nurul Iman. Ya, saya harapkan jamaah yang mau ikut yang di sini ikut ke sana untuk syiar, karena mungkin kalau gerbong gerbong karena di kalau kemarin grogi pemberian bu orang tidak pernah kita melatih ya, melatih agar supaya tidak membeda-bedakan. Kita yang itikaf di sini kita nenda ke sana ya, maksudnya mungkin yang ini yang ikut iktikaf dan nanti kita iktikaf ya. Sorry kau ibu-ibu biar di sini saja, tidak usah ikut ke Nurul Iman. Kau ibu kalau ada yang mau iktikaf silakan untuk iktikaf di masjid Al-Qur'an sendiri
yang tidak bisa ikut ke Masjid Nurul Iman. Yaitu nanti seperti biasa, panjenengan boleh saat istirahat langsung iktikaf di sana, boleh dengan berpikir, baca Quran dan sebagainya. Ya nanti insya Allah sekitar jam 2 kami akan pimpin untuk salat tahajud secara berjamaah, ya untuk berlatih saja, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Walaupun ya, walaupun memang salat tahajud secara berjamaah itu pernah dikerjakan Rasulullah, hanya tidak dilazimkan, jangan sering-sering ya, kalau hanya sekedar sekali dua kali atau untuk pembelajaran kata para ulama itu diperbolehkan. Ya. Nanti oke, nanti salatnya sekitar kemarin dipraktekkan sekitar 1,5 jam ya, rakaat ya, dengan kalau tidak kuat ya boleh dengan duduk gitu. Yang penting aja turun. Itu saja ya. Nanti untuk bisa yang mau ikut silakan bergabung saja, mau mulai jam 9, jam 10, jam 12 atau jam 2 tidak masalah. Ya nanti sampai sahur dan sampai sholat subuh, sahur disediakan oleh kami, nanti sampai sholat subuh dan insyaallah kami akan isi ngajian juga kalau ada fisik memungkinkan. Dan kita akhiri dengan tabligh majlis. Subhanallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.